Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobku semua? Ketemu lagi bersama gue tentunya Dede Febrian. Nah di sini gue mau review menu dari Starbucks ya. Sebelum lanjut ke video ini, sobku silakan di like dulu, komen lalu subscribe. Jangan lupa di share ya. Nah, gue hari ini mau makan makanan yang sehat dari Starbucks, yaitu nih kebab healthy ya, yaitu kebab healthy bulgogi. Nah, mau tahu bagaimana rasanya? Simak terus video ini sampai habis ya. Jangan kemana-mana. Menu ini di online, ada di GrabFood dan GoFood teman-teman ya. Jadi di sini gue mau cobain nih rasa dari kebab healthy bulgogi ya. Nah di sini tuh dari packagingnya ya, kita lihat packagingnya ya kekinian banget dah, ya kan? Mulai dari ini tuh sehat banget ya, bersepeda. Bersepeda ya, jadi sehat banget nih ya, lambangnya juga udah bersepeda nih, sehat banget ya. Nah ini kebabnya ya sobku, lihat panjang banget dari sini sampai sini, tentunya kenyang nih makan beginian ya kan. Nah mau cobain dulu rasanya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jujur sih, kalian wajib cobain ini kebab ya, mulai dari tortillanya benar-benar berasa banget, terus dari ujung nih, dari ujung gigitan
Ini dagingnya tuh sampai intinya dagingnya itu dari ujung ke ujung deh. Kerasa dari sayurannya juga segar banget. Terus dari saus bulgoginya juga enak banget dah. Intinya kalian wajib cobain. Cobain, rasain sendiri deh. Ini asli enak banget. Gua mau coba lagi. Ini kebab bener-beneran sehat banget ya. Sayurnya seger. Ada lettuce, ada jagung, ada kiuri, daging, terus ada edamame juga. Nah di sini kebabnya nggak digoreng, jadi sehat dong, ya sehat dong, sehat banget ini. Gue pengen pesen dua lagi kayaknya. Lapar apa doyan? Bismillahirrahmanirrahim. Oke, gue udah selesai nih makannya. Dan ternyata kebabnya ini benar-benar ngenyangin banget. Satu kebab aja ngenyangin, tapi nagih. Nah itu, ya. Jadi walaupun ngenyangin, kita nggak ada bosennya karena rasanya benar-benar enak banget. Nah di sini kalau Sob Cool mau cobain, ya Sob Cool juga bisa langsung pesan online, ya melalui GrabFood maupun GoFood. Nah kalau mau langsung datang bisa datang aja di Stabab, ya yang berada di Jalan Haji Rean, ya tepatnya di Benda Baru Pamulang, Tangerang Selatan. Nah untuk informasi lebih lanjut dan untuk bagi yang Sob Cool mau ikut franchise, bisa langsung klik link di bawah ini, ya. Jangan lupa klik link di bawah ini nih. Oke, gue Dede Febrian. Terima kasih yang udah menonton. Jangan lupa jika video ini bermanfaat buat kalian Sob Cool, ya, jangan lupa di like, comment, share, and subscribe. Thank you.